Untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mencari 10 titik wisata di pedesaan tiap kabupaten kota untuk dikembangkan. Menurut UU, pihaknya akan membangun sarana dasar di tiap lokasi tersebut. Sedangkan pembangunan selanjutnya diserahkan pada pemerintah setempat bekerja sama dengan sektor lainnya. UU menyatakan saat ini pihaknya telah menemukan 11 titik yang akan dilaporkan ke gubernur untuk menjadi bahan penyusunan detail engineering design atau DID sehingga kelak didapatkan besarnya anggaran pembangunan yang diperlukan. Nanti pengembangan lebih lanjut bisa oleh pemerintah kabupaten kota ataupun lewat masyarakat atau PHRI termasuk mungkin desa dengan berbagai macam sumber dana. Sejauh ini pembangunan yang diperlukan oleh titik wisata yang ditemukan terutama meliputi infrastruktur jalan dan warung. Wu pun menyatakan selain infrastruktur jalan, dirinya memfokuskan pada pembangunan sarana ibadah dan toilet. Dirinya pun meminta masyarakat melaporkan ke Pemprov Jabar jika ada titik wisata di daerah yang perlu dikembangkan. Budi Hartati, Bandung TV.